Pejabat tinggi militer China disingkirkan dari Partai Komunis China. Dua mantan Menteri Pertahanan disingkirkan karena tuduhan korupsi. Salah satu dari mereka telah menghilang selama hampir 2 bulan tahun lalu sebelum dicopot dari jabatannya. Pada tahun lalu, lebih dari 10 perwira tinggi di militer serta eksekutif di industri terkait militer China telah dicopot dari jabatannya. Orang dalam menduga bahwa pembersihan ini disebabkan oleh kecurigaan kalau para pejabat tersebut berkonspirasi dengan kekuatan asing atau tidak cukup setia kepada pimpinan Partai Komunis China, Xi Jinping.